legenda sepak bola Aceh, Bachtiar Juli didapuk sebagai pembawa obor api PON 21 untuk diserahkan kepada penjabat Bupati Biren Jalaluddin selaku pembina upacara di Pendopo Bupati setempat pada Rabu 4 September 2024 sore. Diiringi 20 tim kirap api PON 21 Aceh, Bachtiar Juli menyapa ramah masyarakat dan pelajar yang antusias bersorak-sorai menyambut api PON 21 yang berada di obor yang ia cengkeram erat sambil berlari. Di masa mudanya, sejumlah prestasi mentereng berhasil dipersembahkan oleh pria kelahiran Kampung Juli Setuy pada 20 Juni 1971 silam itu. Tahun 1998 bersama PSSB Junior, Bachtiar Juli berhasil menjadi runner-up pada Soratin Cup tingkat nasional. Prestasinya di tim junior PSSB membuat Bachtiar muda dilirik Aceh Putra Galatama di tahun 1990 hingga 1992. Gocekan Putra Kota Juang itu menarik minat pupuk Kaltim Galatama. Dua tahun dipupuk Kaltim Galatama, yaitu di tahun 1993 hingga 1994. Petualangan Bachtiar Juli di persepakbolaan nasional berlanjut ke Putra Samarinda yang kini menjadi Borneo FC pada periode 1997 hingga 1998, PSP Padang 97 hingga 1998, dan Persiraja 1998 hingga 2000. Meski tak muda lagi, namun Bachtiar tak bisa meninggalkan kecintaannya mengolah si kulit bundar. Hingga kini, Bachtiar Juli masih aktif menyalurkan hobinya di dunia sepak bola, baik sebagai pelatih maupun mengikuti kompetisi. Sementara itu, PJ Bupati Biren dalam amanatnya menjelaskan kirap api PON merupakan sebuah tradisi yang menjadi simbol persatuan, semangat sportivitas, dan kebanggaan nasional. PJ Bupati Biren menambahkan, gelaran PON bukan hanya ajang perlombaan fisik semata, tetapi menjadi sebuah sarana untuk mempererat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Apel kirap api PON diikuti oleh unsur Satpol PP dan WH Biren, ASN, organisasi kepemudaan, organisasi massa, dan siswa sekolah dari berbagai tingkatan.